100 sekian kebanyakan 100 sekian. Harusnya bukan untuk dunia Allah, ternyata harus kita manfaatkan untuk mereka yang tidur dan lain. Sudah mengadakan kegiatan rehabilitasi, cuman mungkin yang tidak signifikan karena keterbatasan tempat. Pertumbuhan perkiraan pada binaan yang tumbuh terus masuk ke lapas dan rutan di sini, dan tentunya dalam pertemuan ini kami sangat berkeinginan untuk menyampaikan kondisi empiris pemasyarakatan, sehingga nanti di dalam fokus grup discussion ini akan menemukan satu persepsi. Dan Pak Kris, Pak Kakadril dari perencana alih utama yang menggantikan Bu Prawesti hadir. Kita wujudkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari Kedeputian Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Indonesia dan Kebudayaan, saat ini juga hadir dari ini, ada dari aparat pengawasan instansi, aparat pengawas internal pemerintah, diharapkan juga bisa mendukung pengawalan yang lebih kuat. Ini juga berpengaruh terhadap tidak seimbangnya jumlah petugas pemasyarakatan. Nanti kadernya juga sepakat seperti itu, ya. Kemudian Mahkamah Agung sepakat, Pak Pengadilan Negerinya juga sepakat. Itu jika dengan lancar ini kan ada kadang-kadang ada GP dan GP area yang dimana tidak sepakat. NTB gitu ya. Hampir 90% itu mereka pemakai. Tetapi perangkapan yang kami lakukan itu bukan saat dia memakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususan kepada Bapak PLT dari BPKP ini. Semua rekan-rekan, Bapak Direktur, Kasubdit, Kabak, semua yang kita ada dalam ruangan ini. Yang terbesar justru adalah bandar. Penggunanya 45. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam lagi. Pertama, untuk menganalisis apakah seseorang itu terlibat dalam jaringan peredaran gelap atau narkotik. Apa? Mandatori pada semua tahapan. Tahapan penegakan hukum itu masih butuh. Satu. Satu, dua, tiga, lagi satu, dua.